Aduh. Inza. Sama papa ya. Gue? Nggak, sama papa dulu. Hai, aku Tiara Tara Dipa. Welcome to my YouTube channel. Di video ini, aku akan kasih tahu ke kalian gimana caranya aku bikin makeup seperti ini. Judulnya My Flawless Makeup Look. Aku biasa pakai makeup kayak gini kalau ke kondangan atau ke pesta ulang tahun atau acara-acara yang nggak makan waktu banyak, kayak cuma 3-4 jam aja. Dan buat kalian yang mau tahu gimana caranya aku bikin look kayak gini, just keep on watching and let's get started. Pertama-tama mau pakai Flawless Priming Water dari Studio Tropic yang cocok untuk dry skin. Nanti hasilnya akan jadi dewy. Lanjut kita pakai moisturizer dari Makeover. Karena aku suka banget sama hasil yang glowing gitu, aku di sini mau pakai primernya, pakai MAC Star Cream yang Pink Light. Namanya Pink Light karena memang ada kesan pinknya ya sedikit pas diaplikasiin. Dan primer ini, si MAC Star Cream ini sudah tidak diragukan lagi. Nah, di sini aku mau pakai foundation dari Body Shop yang ini, Fresh Nude Foundation. Lanjut kita bake dulu bawah mata pakai loose powder. Smile line juga. Sama forehead. Kalau eyeshadow itu aku pilihnya sesuai sama warna baju. Misalkan kita mau pergi ke acara mau pakai baju warna apa, itu sesuaiin sama eyeshadownya. Cuman kalau nggak mau pusing, nggak mau ribet, aku lebih suka warna yang netral, kayak yang ada di dalam sini dari Makeover yang Nudes. Ini udah warna aku banget, ini udah warna paling netral, bisa pakai di semua warna baju. Pertama aku akan ambil warna yang ini sebagai warna dasar atau transisi. Kalau untuk di bagian eyeshadow, jangan capek-capek untuk ngeblend biar hasilnya jadi lebih bagus. Lanjut aku mau pakai warna yang lebih gelap lagi biar ada efek lebih dalam matanya. Nah, ini sedikit aja untuk di ujung. Pakai warna yang ada shimmernya untuk di dalam, untuk di kelopak mata juga. Nah, kalau udah kayak gini, boleh di blend lagi pakai brush yang bersih yang lain, yang bagian sininya biar dia nyatu warnanya. Aku mau kasih bawah matanya sekarang pakai warna yang pertama, tapi dicampur yang ini sama yang ini. Cuman sampai di bagian tengah aja ya. Kalau aku sukanya kayak gitu. Aku mau ngeblend dulu semua loose powdernya. Oke, aku akan pakai bulu mata. So, I'll be back. Shading hidung atau kontur hidung.
kayak yang udah pernah aku bilang, aku suka banget kalau bronzer itu pakai ini, si Bourjois. Padahal ini blush on, cuman ini multifungsi, bisa dijadiin juga buat bronzer. Di sini aku mau pakai blush on dari Mizu shade Coral Flush. Matte for lipstick. Hasilnya dari my flawless makeup look. Yap, this is the end of the video. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka boleh langsung like, subscribe, and comment di bawah sini. Dan kalian juga boleh kasih aku advice makeup apa lagi sih yang kira-kira bisa aku bikin tutorialnya. So, thank you so much for watching. See you guys on my next video.